Batu yang luar biasa. Memang betul-betul teman viral ini, bro. Halo, assalamualaikum sahabat YouTube. Jumpa lagi dengan channel John Diamond. Kembali saya turun ke lokasi. Ini lokasinya sungai ya. Ini agak kecil, agak mulai kering. Jadi saya sudah berapa lama tidak ke lokasi ini. Kembali saya turun ke lokasi ini karena di sini dulu pernah saya menemukan batu yang super dupernya ya. Di sini memang banyak batu-batu akik yang indah dan cantik semua. Oke sahabat YouTube, kita langsung saja. Salam super duper, let's go. Semoga saja kita menemukan batu yang terindah pada hari ini ya. Batu yang terindah. Kita akan telusuri batuannya. Apakah ini sebuah batu kristal? Wow, ini. Batu, bro. Batu apa nih, bro? Push. Insyaallah. Wah. Lumayan besar nih, bro. Ini sudah ada campuran hijaunya ya batunya. Wah, wah. Emang benar-benar luar biasa garis-garisnya ini. Ya, sudah ada garis kristal di sini, bro. Bos ya. Sudah ada garis-garis kristalnya. Merahnya merah merona. Oke, kita kumpulkan. Wah, ini bro sudah mengkristal juga nih, bro, di dalam, bro. Nah, kita lihat ini ya, luar biasa. Coba barangkali bisa kita eksekusi dulu ini. Bro, saya penasaran dengan si di dalamnya karena di sini kita lihat ya sudah ada garis-garis kristalnya. Ini paling tidak ini adalah batu-batu kuarsa ya. Coba. Pas. Wah, keras. Masya Allah. Wah. Belum menjadi, bro, kuarsanya, bro. Putihnya masih putih keruh ya, belum bening. Kita lihat itu, memang dia sudah ada kristal-kristalnya ini. Ini akan membentuk batu-batu kuarsa ya. Nah, kita lihat isi di dalamnya tuh, dia tidak solid. Nanti dia akan berbiji-biji. Sudah jadi ya. Oke, ini saya melihat wah ini batu fosil, bro. Wow. Fosil apa, bro? Insyaallah besarnya, bro. Ya. Wah, ini sangat sangat bagus nih buat batu suiseki ya. Tuh kita lihat tuh. Sudah bunyi. Kita eksekusi sedikit, bro. Sedikit aja, bro. Masya Allah, pecah dia. Tuh. Wah, baru separuh jadinya. Separuh, bro, tuh insyaallah indah. Nah, ini nih, masya Allah. Wah, wow, 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 wah, ini benar-benar batu nih, bro. Masya Allah, ini temannya. Terlihat ini sudah ada transparan di dalamnya. Ini batunya sudah bening nih. Ini jenis kalsedon nih, bro. Saya yakin karena lihat ini ya, dari luarnya sudah kelihatan sudah ada yang hitam-hitam seperti ini. Kalau kita pecahkan ini pasti tembus isinya di dalam. Nah, ini batu-batu kapur. Oke, untuk menghilangkan rasa penasaran kita akan eksekusi saja, bro. Eksekusi sedikit biar kita buktikan di dalamnya apakah memang betul-betul jenis batu kalsedon ya. Kita sudah lihat nih ya,
Tuh. Bro, saya akan kupas ini sedikit. Sedikit, bro. Sedikit saja, kasihan ini kalau besar-besar. Wow, kasih, bro. Masya Allah. Tuh, kan? Bilang apa? Ini adalah batu yang ter. Wush, masya Allah. Ini tak diragukan lagi nih, bro. Benar-benar batunya sudah tembus ya. Batunya batu tembus. Anjing spesial dong dia. Tuh. Wah. Luar biasa, bro. Temuannya memang luar biasa. Tuh. Wah, kenapa nih tidak ditangkap kamera? Wah, tuh. Ini, bro. Ya. Yeah. Ini saya yakini pasti tembus. Ya, karena kita lihat nih. Dari isinya dan licin, bersih, ya. Tuh, wah, besar bongkahnya, bro. Masya Allah. Ada kapuran semua, ya. Oke, kita langsung jackpot hari ini. Kita akan lanjutkan, bro. Batu yang luar biasa. Memang betul-betul teman viral ini, bro. Oke, lanjut kita kumpulkan. Masya Allah. Nah, ini lagi, bro. Bro, ush, airnya jernih, bro. Ini menyenangkan ya. Sangat menyenangkan airnya. Pengennya mandi berendam di sini, berlama-lama di sungai ini. Kita melihat airnya sangat jernih begini. Oke. Biasa, bro. Wih, tegaran juga, bro. Kita lihat tuh motifnya, banyak campuran ya, putih-putihnya, bro. Hanya mereview ya batu-batu seperti ini ya. Itu, bro, dari kejauhan saya melihat ada bongkahan batu ya. Apakah itu batunya sudah termasuk batu akik? Kita akan coba mendekati di review ya, apakah ini batu sebenarnya. Masya Allah besarnya. Masya Allah. Wow. Wow. Ternyata ini batu granit, bro. Sangat besar sekali. Saya pikir ini untuk batu hias ya. Suiseki ya, lumayan ini, bro. Kita poles ya, kita perlicin. Nah, tapi terlalu besar lah. Taruh di atas lemari kaca hancur, bro.